ini yang buat saya nih, bukan? Oh, buat kita ya? Oh, itu coba. Oh. Oh, yang terakhir dapat. Yang gede parunya, yang itu udah ada. Ya. Babat ada sudah semua. Assalamualaikum dan salam adan. Kita kali ini berada di Jalan Muwardi Raya. Posisinya di depan Pasar Gogol, Jakarta Barat. Ada apa di sini? Ada Soto Jakarta Bang Udin. Nah, kita akan coba makan Soto Jakarta Bang Udin. Alamatnya tepatnya Jalan Dokter Muwardi Raya nomor 6 depan Pasar Gogol. Bang, aku pesan ya. Apa Soto Jakarta itu apa? Soto Jakarta ada daging, kikil, babat, paru, tulang muda, usus, asinan, campur-campur, Pak. Saya campur satu. Apa aja tadi? Ada daging, kikil, babat, paru, tulang muda. Kalau ususnya habis ya. Dagingnya sengkel, daging kepala, sama daging murni. Ini sapi ya? Sapi betul. Sapi. Ini sudah sejak kapan parunya? Kalau ini mah pindahan, Pak. Kalau dari sono ke sini mah udah 30 tahunan lebih. 30 tahun lebih. Pindah baru 4 bulanan. Ini buka dari jam? Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 8 malam. Buka ya. Cabang enggak? Enggak, Pak. Enggak, di sini aja. Jaga mutu ya. Oh gitu. Kalau harga tadi, kalau campur segitu itu semangkok berapa? Satu porsi biasa itu 33 plus nasi. 33 plus nasi. Nah, kalau porsi besar 55 plus nasi. Oh, oke, okay. Saya yang porsi besar nih, Pak. Porsi besar aku. Oke. Okay, aku porsi besar campur. Nah, yang dua terserah nih pakai apa. Aku okay, nasinya separuh aja. Oke. Okay. Milih bisa milih. Oh, milih bisa. Oh, berarti aku milih itu ya. Milih apa? Daging sama kikil. Kepalanya apa? Kepalanya bagian apa? Sapi tinggal ini, Pak. Cingur, Pak. Oh, cingur ya. Tulang muda itu bagian kepala. Ya wes coba. Parunya ada? Parunya tinggal sedikit. Hah? Paru tinggal sedikit. Ya udah itu tak ajarnya ya. Oke, siap. Ya wes. Jadi campur kami masuk ya. Sampean racik ajar ya kalau gitu. Oke, siap. Okay. Nah, ini penampakan dari Soto Bang Udin Jalan Muwardi, ya Pak ya. Jalan Muwardi depan Pasar Grogol, Jakarta Barat. Soto Jakarta. Apa ini bedanya Soto Jakarta dengan Soto Betawi? Tapi ini sapi. Seperti soto-soto yang lain, model Betawian atau Jakartanan. Kuahnya tadi kita tanya perpaduan antara apa namanya? Santan dan susu. Santan dan susu. Ada sebelum kita masuk ke potongan-potongan daging ya. Ada daun bawang, ada bawang goreng, ada tomatnya, ada emping, ya kan? Nih, kita aduk, kita cari-cari apa lagi yang ada selain tadi yang saya sebut tadi, saudara-saudara. Sapi nih, dia agak aman. Sapi ini tadi porsi mangkok besar segini 55.000 sudah pakai nasi, campurannya tadi komplit lengkap. Kita aduk ya, kita seruput dulu kuah originalnya ya. Kuah originalnya, kuah yang belum dikasih sambel ataupun yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Madam. Santan dan susunya kuat sekali. Enaknya banget. Enak banget.
kita racik dulu dengan jeruk limau. Ini wajib untuk setiap kali makan soto, hukumnya wajib. Jeruk kita coba dua pers, dua kecer. Nah sambelnya, sambelnya mantep guys, sambelnya mantep ini. Sambelnya kelihatan menggoda sekali nih, sambel yang bukan sambel kaleng-kaleng ya tuh. Cukup 2 sendok. Pasti kalau lihat dari teksturnya itu pasti nyegrak, menyengat. Langsung berubah warna kuahnya, agak menjadi agak kemerah-merahan karena diguyur sambal tadi. Madang. Mantap. Gini. Bisa mulai aja. Lebih jos. Kayak kok lebih. Saya udah campur dengan nasi. Mantap. Biar makannya lebih afdol. Enak banget. Tenang. Mantap jiwa, mantap jiwa. Jos kandos linier kembel, mantul. Tuntas, mantap, recommended, juara soto Jakarta Bang Udin, Jalan Muardi, depan Pasar Grogol, Jakarta Barat. Sampai rugi gak kesini, serius, recommended. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Madang.